Pegang lagu ni. Ha, pegang lagu tu. Allah so. So semuti. Ha, so semuti. Ha, ni kita masuk dalam kita mucak tu. La ilaha illallah. Allah so. Ha, ni. Kita mari ngaji ni. Dengan pertolongan Allah. Kalau tak pertolongan Allah, tak boleh kita nak mari. Saya ada ngajar ni. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, tak boleh nak kata. Ha, tu segilah. Mak. Ada. Habis tu lebih tu. Siapa dia baca sekali surah Ikhlas, Allah wipala supaya kita mengaji Quran, supaya kita baca Quran 10 kali. Karena duk cara bab Tuhan ni saja. Siapa dia baca 2 kali qul huwallah, supaya kita baca Quran 20 kali. Kita baca 3 kali, supaya kita baca Quran 30 juz. Karena isi surah ni ni duk cara Tuhan ni saja. Tak cara hal lain. Ada surah lain royak harre ke halla ke ni dak usuh kepada Tuhan ni saja. Habis tu ulama kata siapa dia masuk dalam rumah bui salam kalau orang ada assalamualaikum, kalau orang tak ada assalamualaina. Lepas tu baca qurullah 3 kali. Allah akan apa ni wi pesaka, Allah wi dia pesaka kaya dalam hidup dia, dan Allah katukkan kepapak air dia, dan Allah apung dosa dia. Pah orang tanya lagi, pah kalau dosa dia tak ada, dia baca qurullah 3 kali sat ni, Tuhan apung dosa ahli dia. Kalau ahli dia pun tak ada juga berjuruh belaka, Tuhan apung jiran-jiran dia. Wa amma tak ayah ni tapi tak jadi nak baca. Ya masalah juga tak itu ke. Kita ni gak orang tu lah. Ya wa ala ibadillah salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Ada tu hamba-hamba soleh tengah pada malaikat. Tapi dia jawab kita tak dengar. Kalau dengar tu lari pula lah. Seperti tu lah. Supaya kita pergi kubur tu. Pergi kubur tu apa Nabi suruh wisalah. Berarti mayak tu kalau dia ayat sebuah kitabnya. Mayak yang kita pergi daerah kubur tu kalau dia kenal dengan kita, dia serenuk. Lepas kita wisalah ke dia tu, dia jawab salah. Habis sunat kita wisalah. Nabi ajar tu. Lepas tu dia jawab salah tu, kita tak bunyi. Tak bunyi tu seru Rusia besar tu. Kalau bunyi, tak lekat kaki tak ni. mati sore pula. Jadi banyak sore pula. Ujur tu tak tahu bunyi tu. Cuba kita tak assalamualaikum ya ahli kubur bunyi. Ya, tu kaki tak lekat lalu lah kita. Tu hikmahnya. Itu surah tu ikhlas tu baca lebih banyak. Hingga dia kata keramat surah tu ikhlas ni. Siapa dia baca dalam sakit mati 1000 kali, Allah akan tak cabut nyawa dia. Mereka dia nampak serga hak tempat dia nak duduk dulu. 1000 kali keluar Allah. Buat amal lah. Hak tu lebih banyak sikit. Nak baca Quran we habis sekali semalam supaya imej siapa yang tu nampak tak agak pergi. Tak gitu kan? Tak gitu tak imej? Baca Quran Allah we banyak. Imej siapa yang habis sekali semalam, imej Ahmad dalam semaya dia tahajud habis sekali Quran, imej Bukhari ha, muhadisinya habis 2 kali semalam dia. Tak agak pergi kita, tak Quran Allah we banyak tak imej? Jadi kita masuk dari rumah tak duduk dah. Dah main berjalan. Tak ada apa. Baca lah berjalan tak apa. Ya bukan syarat kena duduk. Bukan syarat kena ada air semaya. Mudah-mudah ya.
Noknya baca. Bakak baca belaka. Ani Nabi Nabi ayat kan Isa, hai Isa, mu jangan tidur, malaikat mu kena baca Quran sekali kota. Aisyah kata, Rasulullah nak buat dia lah. Nabi mana kalau Aisyah duduk keliak dengan orang Nabi kata saat ini. Dia panggil, hey Aisyah, hey Umairah, hey pipi merah. Ya bini Nabi yang jangok sekali Aisyah, jangok lagi muda alai pula. Cukup dia Aisyah ni. Bik Abu Bakar, we menikah umur ni tahun tu. Cerdik pula dia ni, cerdik. Nabi pergi ziarah dia masa umur 7 tahun lepas nikah, Nabi pergi ziarah dia. Nabi pergi ziarah dia. Aisyah ni budak lagi akik Wahtamah putih. Akik Nabi Wahtamah putih. Pahai dah. Cidik tak cidik eh. Nabi kata, budak ni cidik ngerti. Nak rakyat kata, dia ni tak boleh pakai lagi. Umur 7 tahun dia baru ni putih. Pada Wahtamah masak pelan lah. Tapi Aisyah nyakit Wahtamah putih pergi ke Nabi. Ya dah leh dia. Wih isyarat Nabi nak rakyat atas kita halus lagi. Tak gamuk lah kita. Jidik sama jidik yang ni. Apa kita jidik kalau pergi rumah orang puja? Rasa sejuk nak weh. Kau ni. Sama jidik nak dia. Ini misalnya tak itu kan. Maka kecek jidik ni lah orang mengaji sikit dia nak ambil taklis. Habis tu hukum tu tebik tak banyak tu. Orang jidik dia ambil boleh. Kau tengok ulama dulu jidik. Wazakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dia kata peringatlah kamu. Peringat tu jadi manfaat bagi orang beriman. Orang yang mengaji cerdik, orang mengaji lama ada akidah ni, dia ambil dia ayat ni ni sunat baca telekin kepada mayat. Dia kata, "Wei ingatlah kamu pada orang beriman. Ingatmu ni jadi guna." Tuhan tak royak orang beriman hok mati ke hok hidup. Jadi umum. Ulama, ayat ni so boleh ambil kata sunat baca telekin lepas daripada kamu. Boleh orang mengaji sekerak mana nah ya nak suruh orang ayat tu baca telekin lalu kita cari ayat mana aku tu tak itu ya sebab kita nak makan ikan keli ikan gue tu ada ke ayat suruh makan ikan keli ikan gue main bodoh tengok-tengok masuk pada kulu makailah kamu awak tu main jamuk tu kan ulama hok pandai yo cari oh ni boleh makan oh ni boleh makan berderai atu bang ulama enaknya ulama nilah Allah ime Syafi'i ime Hanafi ime Ahmad Bali ni orang alih-alih ngerti lah kita kena tupeh wak demo ni lah. Pawe kamar dia sikit ni Imam Nawawi, Imam Ghazali. Ni demo ni alim ngoti ni. Alah ni habis dah ni. Puak hak alim ngoti habis dah. Tinggal puak kita cahaya ni lah dah itu. Ni boleh baca demo taruh kota-kota je. Habis itu.